Padang Tanang itu tutup nih. Setelah buron selama 3 bulan, pelaku pencurian di sebuah gudang jasa pengiriman barang di Jalan Sultan Muhammad Mansur, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, ditangkap tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan pada Kamis malam. Saat beraksi, pelaku mengambil beberapa barang milik konsumen dan sebuah motor yang sudah dibungkus. Menurut polisi, pelaku beraksi setelah memastikan gudang dalam kondisi sepi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara.